Nah, ini adalah tempat wisata Gelok Lengkok. Nah, ini banyak terdapat tempat nongkrong. Dan ini di bawah kita lihat, wah, ini dia. Ini adalah tempat ngopi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Farhan Adventure. Pada video kali ini kita akan menelusuri jalan Gelok Lengkok yang menjadikan tempat wisata yang ada di Kemang Mudia. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti perjalanan video atau channel Fahran Adventure seputar perjalanan alam pedesaan, menikmati alam pedesaan atau keindahan desa atau tempat wisata yang ada di sini. Pada kali ini kita akan melihat Gelok Lengkok yang ada di Kemang Mudia. Dan ini startnya kita dari Simpang 3 terusan. Ini namun di sini sejuk karena di bawah-bawah bukit atau pegunungan atau hutan yang masih asri. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Fahran Adventure, mohon supportnya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari kami seputar perjalanan pedesaan, keindahan desa dan juga tempat wisata yang ada di sini. Nah, ini kampungnya berada di bawah perbukitan. Nah, ini cantik, ada kebun naga. Nah, ini adalah pemandangan arah ke terusan tadi. Itu yang terlihat adalah Gunung Merapi dan sebelahnya Gunung Singgalang. Dan di sini adalah persawahan warga yang siap ditanam. Oke, lanjut kita ke Gelok Lengkok. Gelok Lengkok itu sudah menjadi tempat wisata mungkin sekitar belum sampai setahun, tapi kita baru kali ini untuk ke sini. Mudah-mudahan waktu ini sudah buka. Ini sekitaran jam 2 siang atau jam setengah 3. Ini ada tanggul atau polisi tidur. Nah, ini pemandangannya indah, sejuk. Nah, bagi teman-teman atau khususnya warga di Ladang Kamang atau Kamang Mudia yang lagi di perantauan atau sudah lama nggak pulang kampung, semoga setelah melihat video ini bisa mengobati rasa rindu terhadap kampung. Ini sudah terdapat kedai yang lumayan ramai. Untuk akses jalan ke sini, jalannya bagus teman-teman. Aspal. Tapi jalannya masih kecil. Nah, ini adalah tempat wisata Gelok Lengkok. Ini bisa juga ke atas.
Nah, kita ke bawah dulu. Ini banyak tempat duduk atau kafe. Nah, ini pemandangannya bagus. Hai. Nah, ini pemandangannya cukup bagus, teman-teman. Di sekeliling bagus. Oke, langsung saja kita parkirkan motor di sebelah atas. Kita ngopi dulu. Nah, ini adalah pemandangan yang ada di Kelok Lengko ini. Nah, ini tempat parkirnya juga banyak. Ini kita lihat ke atas. Nah, ini banyak terdapat tempat nongkrong. Dan ini di bawah kita lihat, wah, ini dia. Ini adalah tempat ngopi. Wah, cantik. Oke, kita lanjut ke atas. Kita mau ngopi dulu. Nah, ini banyak meja-meja, teman-teman. Kalau sore ke sini pasti lebih lebih ramai. Pasti lebih seru lagi. Aduh. Ini bagus. Pemandangannya indah. Dikelilingi oleh hutan. Aduh, bagus. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke atas. Kita dikira robot karena kita pakai helm yang ada kamera. Nah, inilah pemandangan yang ada di sini. Pemandangannya cukup indah, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita mau ngopi dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like video ini jika teman-teman suka, dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.